Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Kota Waringin Barat atas penyelenggaraan acara Fun Run dalam rangka HUT Bayangkara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Kobar atas penyelenggaraan acara Fun Run dalam rangka HUT Bayangkara. Hal ini dikarenakan Fun Run dinilai dapat menjadi wadah bagi mereka untuk mengasah kemampuan, terutama bagi atlet dan masyarakat yang hobi berolahraga lari. Bulyadin, selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, mengatakan bahwa Polres Kobar memberikan suasana yang berbeda. Kegiatan yang digelar ini lebih menyentuh dan dekat dengan masyarakat. Kegiatan yang digelar Polres Kobar ini juga dapat memotivasi kepada pemuda Kota Waringin Barat untuk bisa aktif dalam berbagai hal, di antaranya dengan berbagai macam cabang olahraga dan kegiatan positif yang membangun. Terhadap Polres Kabupaten Kota Waringin Barat, kemudian juga kita mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-78, ya semoga dengan usia yang ke-78 ini Polri maupun Polres Kabupaten Kota Waringin Barat keberadaannya bisa lebih menyatu dengan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat, dan mudah-mudahan dengan eksistensi Polri ini bisa memberikan rasa aman, nyaman di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat khususnya, kemudian juga di wilayah Indonesia pada umumnya. Mulyadin menambahkan olahraga lari ini peminatnya sangat banyak. Setiap event lari skala nasional itu pesertanya bisa mencapai belasan ribu orang. Bahkan ada yang mencapai puluhan ribu, di mana ini potensi yang bisa dibuat oleh Polres Kobar untuk kedepannya. Muhammad Iksan, SBTV.